Sebelum Allah cipta Nabi Adam, Iblis masih memegang tempat pertama. Yang paling alim, yang paling banyak ibadah dia melebihi semua malaikat yang ada dalam alam ni. Dia adalah makhluk yang paling hina dan paling dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sekelip mata saja Allah tukang dia, sekelip mata saja. Tuhan boleh ubah lah? Boleh. Sebab tu Allah Ta'ala sendiri ajak dalam Quran doa tu. Tuhan sendiri ajak dalam Quran doa untuk aku tidak mengubah dan membolak-balikkan hati kalian. Setelah aku yang pilih untuk memberikan hidayah, aku yang pilih, bukan Muhammad, bukan Jibril. Sebab tu bila tuan-tuan boleh buat satu-satu ibadat, puji Allah. Puji Allah tu macam mana? Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah ni pengikat nikmat. Mana-mana nikmat yang ketika kita dapat, kita sebut Alhamdulillah, Tuhan akan ikat sampai mati. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, akan tetapi sedikit di kalangan hamba kami yang reti bersyukur. Banyak bersyukur kepada Allah bila Allah bagi nikmat boleh beribadat. Terima kasih ya Allah, pilih aku di kalangan mereka yang mengabdikan diri kepada kamu.